nasi langsung tidur. Soalnya ada gerinya, anak bisa buah. Di sini pengunjungnya tidak hanya anak kecil, anak milenial aja, ini orang-orang tua juga kesini. Ya. Patras official, patras official. Oke. Terima kasih Pak Sigit, ya, Ketua Puja Wisata. Salam hormat saya, terima kasih sudah menemani saya, sudah mengundang saya di sini, ngajak makan-makan, ngajak nyanyi, ngajak senang-senang. Asik. Kita aku kesini ngajak Om Hedi, ya, teman saya dari dulu waktu TK, karena dulu waktu kecil ya kurang bahagia, jadi saya ajak kesini. Itu di belakang saya tuh sini. Ini namanya Om Hedi. Saya kesini nyeneng-nyenengin Om Hedi. Ya, namanya ternyata Soto Loyo. Pulang Sak Cinto. Iki arane kok betul bos. Betul bos kayak gitu. Soale nek jisol sing ning dhuwur ora ketok. Lah padha abange. Ya teman-teman, kita hari ini masih sowing-sowing jalan-jalan di laras. Ada jadi tempatnya sangat unik. Uniknya itu jarang ditemukan tempat seperti ini, apalagi di daerah yang di Pekalongan seperti ini di Jawa Tengah. Mungkin kalau yang konsepnya milenial banyak, tapi di sini konsepnya ke koboi-koboian gitu. Nek poso Meksiko ini jarang-jarangnya negaranya apa ya? India. Terus samping saya ada Sekjen Om Hedi, itu Om Sigit, itu owner. Ownernya dari sini larang. Paroni. Soalnya ada gini ya, bisa buat foto selfie dengan suasana yang berbeda ya. Ini nggak ditemukan di tempat lain ini, kecuali kamu ke Indian sana Amerika. Texas. Kamu nggak usah mal-mal ke Texas, ke sini aja. Karena Pak Jaran, bisa Pak Jaran, bisa tidak Ijaran. Bagi kamu yang suka. Tiket masuknya cuman 5.000, goceng. Tiket masuknya, kalau full service dari itu, ini dan itu, tapi sebelum makanan 25.000. Dari depan sampai belakang kamu dapat fasilitas, mau selfie, mau keliling area sini 25.000. Kalau cuma masuk aja tiketnya 5.000, murah kan? Kalau nggak ada parkir neng mall, tapi harus bisa untuk ibu dan macam-macam. Ya, Pak Roni, luar biasa ini inisiatornya. YouTuber milenial. Oke. Jangan lupa like and subscribe 44 trans official sos. Laporan angkringan Magelang. Angkringan Magelang. Nanti senang Magelang. Oh, tak kira senang gepek. Kata gua apa? Apa? Teman-teman kita masih meeting di Laran. Kalongan. Karanganyar. Tempatnya sosit. Oh, sosit banget. Asik. Tempatnya asik. Nek mrene kudu go topi. Nah, kopi. Ini kita masih meeting mau membicarakan sesuatu yang indah-indah. Habis ini kita videoin lokasi di sini ada apa aja. Sos. Kita sudah di Larans. Kebetulan kita ketemu sama ownernya, Pak Roni. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Sukses selalu tempatnya sos nih. Di Larans. Ini konsepnya yang dijual apa ini, Pak? Ini kok keren sekali. Iya, Larans ini jadi konsep outdoor untuk penginapan yang dalam bentuknya itu camping. Tapi campingnya ini kita bikin yang nyaman. Di dalamnya itu ada AC, ada ranjang, komplit kayak di hotel. Teman-teman silakan coba, tinggal di daerah kita nih di Karanganyar, Limbangan.
termasuk ada menu makan ya, terus hiburan juga. Makan lengkap itu hiburan ada band akustik. Ya, ini di belakang kita itu ada hiburan akustik. Api unggun. Tadi tempat cottage buat menginap kalau ingin nginep di sini. Suasananya sejuk, adem, buat ngadem cocok. Terima kasih Pak Roni. Mantap. Selamat malam. Nah di belakang kita ini saya kebetulan juga bareng sama Ketua Puja Wisata Sekjen dan Sekjen ini. Siap. Mantap Ji. Ini asli ketuanya. Kalau ini Sekjen Sentului sebelahnya. Ya. Ya. Kurang sak sendok. Ya Pak. Apa sendok? Hah? Apa sendok? Kayak ini. Pak, kesan pesannya Pak. Menurut jenengan ini, kalau menurut saya luar biasa Pak tempat ini. Laran di sini. Menurut jenengan ya tadi makanya kita Ji. Ya, biar lebih luar ya, biasa Ji. Laran itu sebenarnya konsepnya glamping. Glam itu glamour, camping, jadi camping yang glamour. Jadi kolaborasi dua itu ya, dua ya, isi ya. Ya, jadi buat camping yang hobinya glamour, gitu. Jadi memang ini konsep suasana ini berbeda. Satu-satunya yang ada di Jawa Tengah. Ya, Jawa Tengah ya, bukan Pekalongan ya, luar ya, biasa. Karena nggak ada, yang lain nggak ada. Dan konsepnya pinggir pantai dia biasa, pinggir pantai dia biasa, pinggir gunung juga biasa. Tapi kalau di sini kan dia konsep di pegunungan, ya. Dan nanti bisa berkolaborasi dengan publik wisata yang lain. Sukses buat glamping, sukses buat motor. Pat-patras official. Oke. Terima kasih Pak Sigit, ya, Ketua Puja Wisata. Salam hormat saya. Terima kasih sudah menemani saya, sudah mengundang saya di sini. Ngajak makan-makan, ngajak nyanyi, ngajak senang-senang. Ya, teman-teman abaikan yang belakang ini, ya. Ayo kita kenalan dulu ini juga. Anggota Puja Wisata yang paling koplak, paling bodol-bodol ini Om Nandang ini. Ini Om Nandang, ini Sekjennya. Ini Om Masri ini. Ini Om Masri, bendahara kita. Oke teman-teman, sampai jumpa di lain kesempatan, di tempat-tempat lain yang akan kita kunjungi. Yang jelas kamu kalau nggak kesini rugi, kalau tempat ini sangat istimewa ya, tempat baru. Ya. Laran enggak. Di sini. Oke. Bikin wisata Indonesia. Tos. Ya, buat teman-teman di sini yang kamu punya low budget, pengin hiburan, pengin yang berbeda, bukan di Pekalongan. Berbeda di area Jawa Tengah loh ini. Cakupannya luas, hanya di sini. Bisa datang ke sini ke Laran dengan low budget. Lo punya uang berapa aja, enggak usah mewah, tapi bisa dapat fasilitas yang luar biasa. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sos, salam pariwisata. Salam sehat dan bahagia selalu. Empat lovers. Iki bisa buat selfie, spot, buat spot-spot foto ya. Spot-spot foto. Sebelah kanan dah, sebelah kanan. Oh, sebelah kanan juga ada. Ini rumah Indian. Welcome to Horse Riding Open. Ini kalau siang ada kudanya. Jadi bisa buat naik kuda, selfie sambil naik kuda. Di sini kampung Indian namanya ini. Yes, sos ini. Sos and mantap. Wah. Di sini pengunjungnya tidak hanya anak kecil, anak milenial aja, ini orang-orang tua juga ke sini. Ya. Cucuke. Terakhir anak tua. Selamat malam, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, Ci. Sos, ya. Like and subscribe Empat Matras Official kono. Like and subscribe. Empat Matras Official. Oke, terima kasih. Ini namanya Pak Haji Rum, bos kita. Ini yang punya bisnis jenengan apa, Pak? Panorama. Grand Panorama. Oke. Kita lanjut lagi. Ini atas sini restonya. Karena udah malam jadi sudah mau closing. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video saya kali ini. Semoga bermanfaat, bisa menginspirasi untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, mobil kok warnanya podo ya, abang-abang, kaya kaosku.